buka. Suka enggak? Pasti isi dalamnya bagus. Coba. Bisa sampai Desember. Planernya. Iya, dari ini 2023 harusnya, tapi enggak apa-apa lah. Ini Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 15. Enggak. Hari? Enggak deh, tanggal 16. 16. Kemarin 15, ya. Iya, kan 16. 16 berarti Januari. Januari 16 ya? Iya. 16 and what day? 16 Tuesday. Oh, ini. Oke. Okay. Jadi kita bakal buat plan. Yeah. Plan from January sampai Desember. Nah, Januari aja dulu. Minimal ini kita mana dia? 16 sampai ini bisa sampai Desember. Nah, pencapaiannya kita yang deket-deket dulu aja. Nanti kalau kada udah paham baru bisa. Berarti sekarang Thursday ya? Suara apa? Oh. Thursday ya? Iya. Thursday, oke. Okay, nah. Ini ya? Iya. Thursday. Oke. Thursday, okay. Thursday itu mirip, makanya kita sering. Thursday kan udah lewat nih. Yeah. Tadi di sekolah waktu lagi belajar, kira-kira yang udah kadra lakuin, alhamdulillah. Yang udah kadra lakuin di kelas yang waktu itu kita lagi diskus sama Bu Ersi sama Bu Anis apa aja? Fokus. Iya, terus itu aja. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Nah. Mohon maaf, itu kenapa jadi Al-Fatihah ya? Jadi gimana? Udah fokus, terus? Terus, itu aja. Kalau misalnya Kadra lagi ingin sesuatu atau bertanya sesuatu, kira-kira sekarang Kadra udah gimana di kelas? Terus, Kadra denger-denger aja, tapi banyak teman yang pas dance, Batara ngomong-ngomong, terus yang lainnya udah kayak gini. Kadra gimana? Kadra juga ngikutin gerakannya walaupun yang kayak gini nih, Mami, cepet gini. Gitu. Tapi gini, maksud Mami, itu kan kalau yang nari, kalau Mami lagi ngomong duduk atau berdiri ya? Kalau misalnya kalau misalnya Kadra apa? Mana Kadra? Kok bisa kenapa? Mami gak diliatin. Kalau misalnya guru manggil, menjelaskan, ya. Itu Kadra masih perlu bantuan atau Kadra udah bisa sendiri? Kadang-kadang kalau question itu hard ada gak bakal jawab. Tapi kalau questionnya easy ada jawab. Jawabnya gimana? Misalkan. Jadi jawabannya bla 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 bla. Tapi kalau nggak tahu, nggak. Kalau pas Kadra mau jawab itu, yang Kadra lakuin apa? Langsung ke depan samperin gurunya, angkat tangan. Tapi kalau enggak ya biasa aja. Oke. Nah, sejauh ini kira-kira yang diberikan masukan sama gurunya apa? Yang Kadra kayaknya masih kelewatan nih. Nggak gitu. Ada. Itu mana sampai sekarang? Di kelas. Kemarin gurunya ngomong sama Mami. Apa? Yang tentang itu loh, kalau misalnya Kadra happy banget. Oh iya. Nah, gimana cara Kadra kontrol happy-nya untuk ngomong ke kelas padahal kelas lagi atau gurunya lagi nerangin. Nah, kira-kira yang Kadra lakuin apa? Yang Kadra lakuin harusnya tidur. Tidur. Iya. 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 Jadi sekolah buat tidur. Enggak. Hah? Canda. Mami lagi bercanda apa lagi serius? Bercanda. Oh, jadi Mami lagi bercanda ya? Muka Mami lagi bercanda atau serius? Sedikit bercanda dan banyak kalo, serius.
orang lagi serius terus tiba-tiba dibecandain, kira-kira orangnya suka nggak? Kurang. Nah, karena lihat muka mami. Mami suka nggak? Tidak. Jadi kalau nggak suka harus gimana? Kalau nggak suka harus hormat. Ya udah, kita nggak mulai deh kalau kayak gitu. Jun. Nggak mau mulai. Nggak, males mami. Jangan. Ya dan mami jangan. Jadi kalau misalnya gurunya lagi ngejelasin misalnya gitu, apa yang Kadra lakuin kalau tiba-tiba Kadra kayaknya Kadra tahu nih gitu, atau Kadra happy banget gitu? Yang Kadra lakukan kalau tahu aja resen, tapi kalau seneng banget ada tadi. Nah, untuk bisa bermain atau memikirkan games lain, kira-kira Kadra masih ada nggak di dalam kelas? Games lain. Misalnya nih guru lagi. Aku udah bosen games lain. Maksud mami gini, gurunya lagi nerangin. Boleh mami pinjem dulu nggak? Nggak mau, itu kan kadangnya ada temuin. Nggak, mami pinjem dulu, soalnya kalau mami ngobrol Kadra megang itu jadi nggak dengerin mami. Yaudah. Bisa kontrol itu. Oke. Jadi kalau misalnya gurunya lagi nerangin, iya. Terus ternyata Kadra masih ada kepikiran games. Hal lain mungkin, gak harus game sih, hal lain atau apa gitu, masih ada gak kayak gitu? Kadang-kadang sih iya ya. Masih. Nah, kira-kira kalau kita bikin jadwal atau jam atau waktu apa sih yang boleh Kadra mikirin games atau hal yang lain, dan waktu apa yang waktunya Kadra belajar, boleh nggak? Tapi TV-nya kenapa juga Sabtu Minggu kan? Kita lagi ngomongin kelas. Ya. Kalau kelas ada TV nggak kira-kira? Tidak, cuman adanya di hari spesial. Di hari pas mau masuk semester 2. Oh iya, nonton bersama itu ya? Iya. Oke, berarti jadwal yang sebenarnya harus Kadra lakukan, misalnya nih di kelas, jam-jamnya yang Kadra harusnya fokus ke guru, apa? Jam pelajaran apa? Apa? Bahwa jam yang Kadra nggak memikirkan games? Oke, PHE, harus fokus ke PHE-nya. Terus kalau mata pelajaran apa lagi yang harus fokus? Kadang-kadang pas main ada suka bingung, makanya ada pikiran lain, kadang hampir pingsan karena saking susahnya soalnya. Ada lemas jadinya. Adanya jadinya paling terakhir day-nya yang paling susah. Emang masih ada sekarang map yang bikin Kadra dulu pusing? Oh, dulu. Kalau pas sekarang, pembagian. Oke. Okay. Tapi kalau sekarang udah mau isi koordinat. Oh, misalkan 1,3 terus minus 3,5 gitu. Mm-hmm. Itu kan udah tahu yang x right and left sama y. Up and down. Y up and down. Oke. Okay. Nah, untuk dia mengetahui titik koordinatnya ya, tempatnya ya. Mengetahui tempatnya gitu. Iya. Oh, Kadra udah paham itu. Oke, nah jadi sebenarnya waktu apa sih yang Kadra harus bermain? Break time. Oke, catat di sini. Di Thursday, tadi udah bisa kayak gini belum, Kadra? Di hari ini? Atau masih di dalam mata pelajaran Kadra memikirkan hal lain? Kadang-kadang sih ya. Berarti hari ini masih. Berarti Kadra di sini bikin hari ini Thursday tanggal 16. Oh, Thursday? Sekarang Tuesday. Sorry. Jadi kan Thursday sama Tuesday itu kan hampir mirip. Iya, hampir mirip ya. Berarti sekarang ya 16 ya, coba Kadra bikin di sini tulisannya kecil-kecil. Memikirkan kecil-kecil ya. Tulisannya udah mulai rapi belum? Iya. Tapi itu bagus tuh tulisannya, memikirkan games dan hal lain. Ada spasi ya, Nak? Games dan subscribers. Yes.
di jam apa? Jamnya siang. Siang? Pulang siang, sekolah? Enggak. Pas jam 10 sampai jam 10. Enggak, 10 sampai jam 11. Oke, okay, kada bikin 10 sampai 10 sini strip. Oke, okay, 10 strip kecil-kecil, sayang. 10 strip sampai. Oke. Okay. Nah, untuk pelajaran berarti setiap pelajaran Kadra harus apa? Setiap pelajaran harus apa? Di sini. Setiap mata pelajaran setiap harinya Kadra berarti harus gimana? Fokus. Fokus. Tapi itu sih ada emang janji, tapi kadang-kadang Kadra suka gak fokus. Kadang-kadang itu easy buat Kadra, kadang-kadang itu susah. Nah, susahnya kenapa? Easy-nya kenapa? Duduk yang baik, sayang. Oh, easy. Biasanya itu mata pelajaran yang Anda suka. Apa tuh contohnya? Matematika. Oke, okay. Kalau yang okay, easy. Kalau yang not easy, yang hard. Oh, yang hard itu yang traditional dance. Traditional dance. Soalnya dia kayak gini. Iya, yeah, it's okay. Pusing ya. Nyanyanyanyanyanya. Oke, berarti ini apa? Karena mau katanya banyak temen yang gak fokus gara-gara cepetnya. Gak apa-apa, latihan terus, semangat terus ya. Nah, ini kan pengen pencapaiannya ini. Yang kedua, itu aja. Apa? Fokus. Fokusnya gimana? Fokus dengerin guru lah. Dengerin guru. Dengan dengerin guru, apa? Dengerin guru dari jam 7.20 sampai jam 9. Dengarkan, kalau misalnya gurunya, kalau kadang gak ngerti, kira-kira kadang-kadang ada gak keberanian untuk bertanya ke gurunya? Kadang-kadang harus diingetin. Diingetinnya kenapa? Duduk yang baik. Kayak Ibersi bilang, oh kadang bingung, minta bantuan sama Ibersi aja. Tapi kadang-kadang Kadra juga lagi ini apa ya. Nah, terus walaupun Kadra bingung, tapi tetap pakai otak Kadra, ternyata itu gak berfungsi, jadinya dia minta tolong dah. Tapi mau ngomong ke Bu Ersinya? Mau, tapi kadang-kadang enggak. Yang buat Kadra gak mau ngomong sama Bu Ersi atau kayak berat ngomong sama Bu Ersi apa? Karena ada lagi ngetes otak Kadra. Oh, Kadra tetap mau coba sendiri. Iya, tapi gak bisa, akhirnya ada minta tolong. Tapi Kadra mau minta tolong? Mau, tapi kalau itu ada, soalnya lagi ngetes otak. Kadra pengen usaha sendiri. IQ test, jadi Kadra harus mencoba sendiri dulu, baru Kadra tanya ke guru. Oh, bukan berarti Kadra gak mau nanya ya? Tapi karena ada tes IQ-nya lama banget, jadi pikirannya gak mau nanya. Oh, I see. Jadi sebenarnya Kadra berusaha, tapi jadinya lama gitu ya? Iya. Terus teman-teman lain hampir semuanya selesai. Tapi nggak apa-apa loh, kalau memang Kadra merasa, aduh, kayaknya ini Kadra kesulitan, boleh loh nanya. Jadi di sini apa? Bertanya ke guru, memberanikan diri atau lebih berani? Kadra sih lebih sering kayak gitu pas dulu mat pembagian. Sekarang kenapa jadi enggak? Karena sekarang udah koordinat easy. Yang lain enggak perlu tanyain bahasa Inggris mungkin yang. Iyalah, emang gimana lagi? Tapi nanya kan? Tanyalah. Kalau nanya itu Kadra gimana? Enggak tanya gini. Atau Kadra langsung datang ke gurunya? Kalau ada gini. Tapi kalau misalnya gini, gurunya lagi nerangin, terus Kadra ada tiba-tiba jalan di kelas tuh masih ada? Pas religion ada. Misalnya Kadra karena happy nih sama temennya, terus tiba-tiba Kadra lari gitu. Enggak lah. Enggak ya? Paling ada cuma jalan doang paling. Itu masih ada? Itu kenapa tuh? Dulu pas tadi di religion duduk di karpet, ada pengen duduk di kursi. Iya, ada duduk di kursi. Tapi itu boleh. Terus waktu. Tapi pas jawab-jawab nebak-nebak rukun Islam atau rukun iman. Terus ada
ini harusnya rukun Islam, terus Saka jawabnya rukun imam, terus semuanya bilang salah, kadang enggak masin, terus Sakanya marah karena terus, pendapatnya enggak benar. Terus kadang gimana reaksi? Kadang diam aja. Oh, kadang diam aja. Oke. Kan itu orang itu kan juga kadang-kadang salah. Iya. Marah pun enggak apa-apa. Orang kan punya emosi, kadang punya emosi enggak? Punya, tapi ada lebih jarang emosinya. Kenapa? Jarang aja, enggak apa-apa, ada jarang marah. Masya. Iya. Sama Mumi aja marah. Ya itu dulu. Emang sekarang masih marah? Jadi apa nih pencap apa inginnya di kelasnya apa? Kita pengen berusaha fokus lebih banyak. Fokus lebih banyak tuh gimana maksudnya? Lebih spesifik lagi. Iya maksudnya Mami fokusnya itu lebih ke mau mendengarkan guru supaya gurunya nggak instruksi dua kali ke Kadra atau instruksi dua kali. Maksudnya mendengarkan guru jadi guru nggak instruksi dua kali gitu. Iya. Catat di sini. Nih. Fokusnya sama dengan pelan-pelan sayang. Fokus. Oh, kada bikin ini, terus samping sini. Terus kecil-kecil, kalau enggak bakal muat. Oke. Nah, hari ini kira-kira ini stiker. Iya, jadi hari ini kira-kira Kadra sudah melakukan nih, ada stikernya nih. Tidak mau. Nah, enggak dulu, ntar dulu. Kira-kira Kadra memikirkan games. Jangan goyang. Kira-kira Kadra memikirkan games dan subscribernya itu hari ini ada enggak daya mata pelajaran? Cuman jam 9 sampai jam 9.20. Enggak, dari awal break time sampai akhir break time. Awal break time sampai akhir break time. Tapi di mata pelajaran ada enggak mikirin games? Paling ada cuman mikirinnya tentang kita cuman mikirin tentang war Palestina Israel. Ya berarti kan masih ada memikirkan hal lain selain pelajaran kan? Iya. Oke, dan itu mengganggu pelajaran kan? Tapi enggak. Tapi kan ada, itu menurut ada tidak mengganggu. Ada. Iya. Tapi gurunya lagi ngapain pas kadang mikir kayak gitu? Lagi ngomong. Nah, itu salah satu yang membuat Kadra jadi enggak tahu apa yang sebenarnya diinstruksikan sih, sama kadang-kadang guru. Kadang-kadang kalau Kadra ini kadang-kadang ada masih bisa dengar terus ada ngerti. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang pas ada mikir itu terus kan ada mikirnya itu kan gak pakai suara, gurunya suara kadang-kadang masuk ke ini aja tuh saya jadi ngerti. Tapi kan kalau Kadra lebih fokus kan jadi lebih tambah mengerti, benar nggak? Iya. Nah jadi karena Kadra masih ada memikirkan, Mami kasih warna ini dulu ya, warna coklat. Taruh di ininya, di jamnya. Oke. Kalau udah bagus, besok, Mami kasih. Kalau udah bagus, Mami kasih ungu. Nah, dengerin guru. Nah, kira-kira tadi guru masih ada instruksi enggak? Sama ada. Ada, tapi bukan ada yang duduk, bukan Kadra yang ini wajib, duduk, tapi teman yang lain. Enggak, maksud Mami kalau misalnya nih ada instruksi, terus Kadra harus dikasih tahu 2 sampai 3 kali enggak sama gurunya? Itu mah dulu. Enggak, kan Kadra baru mulai nih. Nah, ada enggak seperti itu gitu? Enggak. Enggak ada. Oke, berarti enggak ada instruksi ulang dari guru. Oke. Kali teman-teman lain yang enggak, Mami nanyanya Kadra. Iya. Berarti Kadra bisalah Mami kasih ungu. Ungu deh. Ya udah. Mami yang lain itu buat apa? Sama krem itu tengah-tengah. Nih, tempel. Krem itu artinya tengah-tengah, tapi kalau ungu itu apa? Kalau ungu bagus. Tapi kalau coklat enggak terlalu ujung, kalau terlalu. Kalau coklat apa? Kalau coklat. Kalau coklat berarti masih banyak Kadra melakukan yang tadi mau diperbaiki. Ada juga banyak banget krem. Nah, yang bagus kan ungu. Oh iya. Nah, terus
pencapaian ada. Untuk besok. Nah, sebenarnya yang harus kada lakuin apa aja sih? Pertama fokus, dengerin guru. Ada bawa ini aja fokus. Kecil-kecil, dengerin guru. Fokus. Kan sama aja itu. Iya, tapi kan lebih spesifik, dengerin fokus. Guru. Kecil-kecil nah. Oke, terus memikirkan how games play. Di break time. Kan to do, mommy, bukan not to do. Iya, yang dilakukan berarti memikirkan games di waktu break time. Bener dong? Kenapa? Lah, emang karena mau mikirkannya di mata pelajaran? Enggak. Nah, yaudah. Oi. Kecil-kecil memikirkan. Padat. Memikirkan games dan hal lain di break time. Kecil-kecil spasi. TLL kok singkatan ada. Oke. Nah, terus kalau Kadra terlalu happy di sekolah. Ada bisa aja. Oh, itu masih sakit lah kayak gitu. Enggak. Kira-kira kalau Kadra happy enggak terus bisa. Atau bisa kayak salah nih lah. Kalau happy gitu. Salah nih. Terus itu yang Kadra lakukan. Iya. Yang tapi kalau yang enggak. Akan Kadra terima ketika lari nanti gimana? Yang udah-udah. Bisa aja. Okay. Atau terus? Kayak kejadian teman lain dia bercandaan terus dia dua-duanya keluka. Itu yang kada mau. Gak mau. Terus tadi jawabnya lari. Enggak, yang anda lakukan saat itu loh. Nah, kalau sekarang kalau lagi excited seneng banget terus. Kadang-kadang ada kan, kadang-kadang ada lepas. Nah, lepasnya gimana? Kayak kadra gak bisa tahan lagi dia ada kali. Kadang-kadang nggak bisa tahan ya. Caranya apa waktu kadra bisa tahan? Ada tahan ya, ada diem aja di satu tempat. Oh gitu. Nah coba excited tahan di satu tempat. Tapi kalau misalkan ini krem itu tengah-tengah ya? Iya. Nah, harusnya tadi ada yang bilang coklat yang paling bagus, ungu tengah-tengah, krem yang paling banyak. Kenapa? Enggak. Boleh sih. Enggak, tapi ada cuman mau ke sih, tapi gak apa-apa, kalau kada mau ditukar juga gak apa-apa, nanti mau ditukar. Mau kayak gitu? Mau. Hah? Mau. Jadi gimana? Yang ungu ini apa? Tengah-tengah. Ungu tengah-tengah. Tapi ini udah ditempel loh, apa-apa. Susah. Gak apa-apa. Next aja ya? Ya, next. Ya udah. Tadi apa? Excited. Kecil-kecil, Nek. Excited kadang gimana? Tahan. Terus sampai kayak gini. Terus apa lagi? Explore teman. Itu bagus. Nah, bikin explore teman. Temennya harus tambah banyak. Tapi kadang-kadang cewek itu suka sendiri doang. Iya, enggak harus cewek. Kan teman cowoknya banyak. Explore temennya. Kecil-kecil, Nak. Kan katanya tadi tulisannya udah bagus. Kenapa jadi explore? Ayo. Tante gua sampai explore kayak mana tuh. Ya udah, nambah teman lah bahasanya. Memperbanyak teman atau nambah pelan-pelan kecil-kecil. Pelan-pelan kecil-kecil. Itu kok? Ini gimana? Atas bawah ya? Harusnya atas ada kalau mau. Ini bagus nih tulisan nadanya. Nih. Kan bisa kecil-kecil di sini pas di garis. Nambah teman. Nah, kan bagus. Gak harus kenceng kadra nekennya. Itu fokus tuh tulisan ada bagus. Coba ditiru yang di atas. Tambah
Tuh, karena buru-buru, jadi M-nya kurang. Padahal bisa nggak pelan-pelan? Ada kalau tulis ada suka ragu-ragu jadinya suka duduk di sini. Suka besar-besar. Iya, makanya pelan-pelan duduk sini. Nah, tambah. Itu bukan gara-gara ada buru-buru, ada suka ngerasa geli. Ya udah, berarti kadang ada selalu kadang-kadang ada suka nggak bisa ini tulis yang kecil-kecil. Ya berarti kadang harus latihan nulis supaya tangannya lebih terus tahan pakai bergetar.